Astagfirullahaladzim. Kamu mau batal puasa, Nu? Enggak, Bol. Tadi tuh aku cuma lewat terus nyenggol gelas gitu loh, Bol. Halah, alasan aja. Udah, sekarang kamu keluar dari rumah ini. Tapi, Bol. Udah, yuk. Tega kamu, Bol. Cuman perkara gelas kayak gini aja jadi ribet. Loh. Kamu kemana, Nu? Mau ambil baju, sabun. Emang nanti aku gak mau mandi, gak mau ganti baju. Katanya aku disuruh pergi. Astaga, Naga. Maksudnya, keluar itu kita keluar cari angin. Biar kamu itu gak kepikiran batal puasa. Okay. Tadi kamu ngomong ngusir aku. Aku disuruh keluar rumah. Ya maaf, Nu. Salah ngomong. Udah, yuk. Pak RT. Iya, Pak Burhan. Ada apa, Pak Burhan? Gini, Pak RT. Saya kan mau pergi sebentar. Tolong jagain rumah saya ya. Kenapa harus dijagain, Pak? Lagian rumah ini kan kosong. Nggak ada barang berharganya juga, toh. Udah, Pak RT jagain aja. Nah, ini. Tapi, ini uang buat apa, Pak? Udah, anggap aja uang itu rezeki buat Pak RT. Oh iya, pesan saya, Pak RT jangan masuk rumah ya. Oke. Siap, Pak. Yaudah, saya pergi dulu. Makasih, Pak RT. Makasih juga loh, Pak. Ini uangnya. Wah, banyak banget nih duit. Wow. Ya Allah. Emang kalau jadi RT tuh ada aja rezekinya. Alhamdulillah. Bul, sebenarnya kita itu mau ngabuburit kemana sih? Ya kita muter-muter kompleks ini aja, Nu. Astaga, gak jelas banget sih kamu, Bul. Daripada kamu mau batal puasa, lebih gak jelas lagi kan? Udah gede, mau batal puasa. Malu, Nu, inget umur. Umur udah tua, mau batal puasa. Ya, bawel. Udah, gak usah ngambek. Makin tua nanti. Bul, lihat. Itu, banyak banget duit Pak RT. Iya, Nu. Kapan lagi punya duit segini? Oke. Rezeki emang gak kemana. Wih, duit Pak RT. Bukan, daun. Pak RT ini jelas-jelas itu duit dibilang daun ya. Lagian kalian udah tahu duit, pakai nanya. Nah, aku suruh mereka aja jagain rumah ini. Oke. Okay. Kalian mau duit gak? Iya, mau lah, Bang. Mau duit kok. Udah ketebak, mana mungkin muka-muka kayak kalian itu gak mau duit. Kalian tak kasih duit, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Pak RT? Syaratnya gampang. Kalian cuma jaga rumah ini. Rumah kosong ini, Pak RT? Iya. Ngapain kita jaga rumah kosong, Pak RT? Lagian, mana mungkin ini dibawa orang rumahnya? Berarti kalian nggak mau jaga, nggak mau duit. Mau, Pak RT, mau. Mau, Pak RT, mau. Iya, mau, Pak RT. Dan nih. Ini aja. Maunya banyak. Orang cuma jaga rumah aja, minta banyak.
Ini jaganya sampai malam Pak RT? Enggak, sampai maghrib aja. Tapi ingat, jangan sampai masuk rumah. Jaganya di luar aja, oke? Oke, Pak RT. Siap. Udah, Pak RT pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan Bun, nanti pulang-pulang langsung buka puasa. Iya Nu. Yaudah yuk. Seberapa Bul? Baru jam 2, Nu. Yah, lama banget sih. Jenuh juga ya nunggu kayak gini. Eh, Bul, kita masuk yuk. Ngawur aja kamu, Nu. Kamu nggak inget apa pesan Pak RT tadi? Kita itu nggak boleh masuk rumah ini. Oh iya ya. Bul, denger nggak? Iya, Nu, denger. Kayak orang mukul besi. Kita cek yuk. Tapi Nu, udah ayo. Gak ada siapa-siapa Bul. Iya Nu. Suaranya dari atas. Aduh, kita lihat. Suaranya dari atas Nu. Iya Nu. HP-ku kok nggak ada? Oh no. Wah, pasti ketinggalan di rumah Pak Burhan tadi nih. Kan bener ketinggalan, untung ada yang nemu. Nu sama Timbul mana? Jagain rumah kok nggak ada? Pintunya kekunci, Bul. Gimana ini? Kesini, Bul. Kamu siapa? Aku adalah arwah dari jasad tersebut. Terus kenapa kamu menghantuin kita? Aku telah dianiaya dan dibunuh oleh Pak Burhan. Pak Burhan adalah pembunuh berdarah dingin. Tolong ungkap kasus ini agar Pak Burhan mendapat hukuman yang setimpal. Mayat, Pak RT. Kenapa ada mayat, Nu? Ceritanya panjang, Pak RT. Ayo kita lapor polisi. Ayo. Mana mayatnya? Di dalam, Pak. Oh, ayo saya.
Alhamdulillah Pak Burhan sudah ditangkap. Iya Pak RT. Alhamdulillah.